Zaman-zaman kita ni, jumpa macam-macam ni. Nak marah tu, sekejap je kita senang nak marah. Tapi kita kena kawan. Periksalah wajahnya. Bukankah memerah betul warnanya? Kalau nak marah sungguh tu, yang muka putih jadi merah je muka. Bukan muka je merah, dengan telinga-telinga pun merah. Ha, dia dah mula dah naik. Kalau dapat nampak tu, setengah-setengah orang dia buat asap pula. Nampak asap keluar. Nampak asap keluar ni nak marah sungguh ni. Pada diri seorang tersebut. Demikian pula kedua mata ni. Nak tunjuk. Bila kamu marah, dua mata kamu tadi, dua mata kamu ni akan berubah dalam keadaan kedua mata kamu tu berubah. Bahkan pada kulitnya pun dapat disaksikan perubahan. Nampak kulit-kulit pun berubah juga. Siapa-siapa marah, Allah jadikan demikian. Berubah dengan kulit-kulit ni. Sebab kulit yang semula bersih dan mulus keadaannya. Kulit yang menampakkan warna yang ada di dalamnya, yakni bagaikan darah yang benar-benar merah. Hal ini tidak ubahnya dengan warna apa yang ada di belakang cermin. Yakni sangat jelas warnanya. Darah itu tampak merah apabila yang dimarahi itu manusia yang darjatnya lebih rendah daripada dirinya sendiri. Sebab ia merasa dapat memberikan balasan ataupun dia boleh ambil tindakan pada orang bawahan tadi. Lagi cepat, kemarahan dia itu lagi kuat pada dia. Yakni membalas orang yang berbuat sesuatu hal yang dianggap buruk olehnya. Sebaliknya, apabila yang dianggap melakukan keburukan itu, justru orang yang lebih ataupun atas daripadanya, baik dalam hal kedudukan, martabat ataupun kewibawaan, sedangkan lawannya itu memiliki kekuasaan untuk membalas. Kalau ia ditandingi ataupun ditentang, maka orang yang merasa disakiti tadi, darahnya seakan-akan mengumpal dan mengkerut. Hal ini dapat dilihat kulitnya yang bahagian luar dan terus akan ke batinnya yang bahagian dalam. Ia tampak sedih, namun hatinya makin hari semakin hangat, makin sangat dendamnya. Oleh sebab itulah, lihatlah wajahnya. Bukankah kelihatan kekuning-kuningan, kesan daripada kemarahan yang berpanjangan? Detailnya tuan kitab kita. Dia buat kajian tu nak sebutnya, penyakit marah ni jadi macam ni. Kalau kita belajar kitab-kitab biasa, tak jumpalah sedetail ini. Tapi tuan kitab kita ni, dia karang tu, dia buat kajian-kajian-kajian sampai sedetail ini. Nak suruh apa dia? Nak suruh tahu. Ini bila kamu marah, jadi macam ni. Jadi macam ni pada tu badan. Ana waktu mana belajar dengan guru-guru dahulu, bab-bab bersegi ni, dia kata, kalau ada alim ulama yang boleh hurai sedetail ini, belajarlah dengan dia. Kerana nak dapat ilmu macam ni payah sangat. Nak dapat ilmu yang sebegini. Orang yang buat kajian, dia nak dapatkan ilmu ni, dia buat kajian, dia perhati, dia tengok macam mana orang marah. Dia tengok betul-betul. Sehingga lahirlah sebegini. Kita ni baca je. Lepas tu, faham ke tak faham? Entahlah ustaz. Rasa macam nak faham tapi tak faham juga. Itu kadang-kadang pada diri kita. Detailnya dia sebut tu, kalau marah, tengok muka. Orang Melayu kita kata, siapa yang marah, dia cepat tua. Cepat tua, lekas tua. Siapa nak suruh cepat tua, marahlah tiap hari. Marah tiap hari ni cepat tua dalam hidup dia. Betul lah. Kenapa dia jadi tua? Kerana hormon-hormon dia berubah. Bila hormon kita ni berubah, wajah kita ni pun berubah, kulit-kulit kita pun jadi kuning kekuningan. Kenapa kuning kekuningan yang disebut oleh Tuhan kita kita ni? Kalau kita buat kajian lagi, kerana kesan pada hati. Bila orang tu marah, dia dendam. Dendam, simpan dalam tu badan dia. Dia dendam. Bila, para hanis kan tengok orang yang penyakit hati dia, wajah dia jadi kuning. Wajah dia jadi kuning. Kulit dia jadi kuning. Kuning, pucat dia. Ini kena kesan daripada mana? Kesan daripada penyakit hati. Itu jadi demikian. Satu, Islam ajar, banyakkan kita ni berlapang dada. Bila kita berlapang dada, banyak tenang je pada kita. Lawan, tahan je, tahan je. Tahan je setiap ujian yang kena pada kita, halangan yang terhalang dalam setiap urusan kita, jangan cepat melenting.
Kalau kita cepat melenting, nanti kesan dia apa dia? Jasad kita juga. Kesan dia akan kembali balik pada tubuh badan kita. Tak kena gaya kerana kita terkesan cepat kita menghadap depan Allah SWT. Kenapa? Kerana penyakit tadilah, penyakit marah tadi. Tersumbat, tersumbat, darah-darah pun mula tersumbat. Kolesterol pun mula naik. Kemudian darah kita pun naik. Sasana yang berlaku ni akhirnya berpenyakit pada tubuh badan jasad seorang ini. Begitulah keadaan orang yang marah itu. Jikalau dihalang-halangi kehendaknya oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi. Katakanlah yang nak marah tu anak. Yang lawat, yang halang dia daripada dia nak sesuatu tu ibu dan ayah dia. Anak ni jadi marah. Jadi marah. Atau lebih rendah daripada dirinya sendiri. Ataupun yang menghalang tadi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Tetapi bagaimana halnya apabila yang berbuat buruk padanya itu sama-sama darjatnya. Kalau sama kedudukan dan sama pula dalam kewibawaan. Jikalau itu terjadi, maka ia menjadi bimbang dan juga ragu. Ia menjadi bimbang dan juga ragu. Apakah akan membalas buruk ataupun mendiamkannya? Oleh sebab itu darahnya membolak-balik antara mengkerut dengan mendatar. Kita mula teragak-agak pada diri kita ni. Sama ada berubah ke tak berubah pada diri kita demikian. Cubalah kini diteliti sebenarnya. Bagaimana keadaan mukanya? Suatu saat memerah, sedangkan sesuatu saat lagi menguning. Ia belum dapat mengambil kepastian membalas ataupun tidak. Hatinya ingin maju tetapi takut, lalu mundur lagi. Inilah keadaannya. Maju dan mundur berganti-ganti dan berubah-ubah daripada diri seseorang tadi. Teranggap-anggap diri dia ni akan jadi ragu-ragu. Nak buat ke tak buat. Terhalang dengan keadaan rasa marah tadi. Lebih-lebih lagi lah orang Melayu kita ni kan. Yang suka memprovok kita ni pula boleh tahan juga suara-suara mereka. Yang provok kita ni kan. Suara-suara kita ni. Kita berhadapan dengan suasana macam ni. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang mulut tak ada lesen dipanggil. Mulut yang tak cukup skru, senang kata. Zaman-zaman kita ni, jumpa macam-macam ni. Nak marah tu, sekejap je kita senang nak marah. Tapi kita kena kawan. Sekarang, kadang-kadang mulut tak bunyi suara dah sekarang. Tulisan tu tahan. Tulisan ditulis dalam Facebook. Ditulis dalam Instagram. Ditulis, dia nak merendahkan kita. Dia tulis dengan tulisan-tulisan yang menyebabkan sakit hati bila orang baca. Dengan cukup yang tu je. Cukup dalam keadaan demikian dia nak menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat itu. Ana bobo ni di dekat Mekah. Duduk dekat bangunan hotel tu, bila nak turun, duduk tingkat 19. Bila nak turun tu, turun dengan kebetulan hari tu sakit perut, lewat sikit turun ni. Orang dah kamat. Bila orang dah kamat tu, kita baru nak turun. Tekan lift, turun. Turun tingkat 17, masuk orang perempuan. Makcik-makcik bawang ni senang kata. Makcik bawang ni masuk. Masuk makcik tu, ada seorang makcik tengok anak tu. Oh, dia sebut. Oh, nasib baik tu imam ni ada lagi, dia sebut. Dia sebut nasib baik tu imam ni ada lagi. Kuat pula tu. Dia kata, kita sempat juga tu imam ni ada kat sini lagi. Dia tak kenal, kawan dia tiga orang tu kenal. Gamam kawan dia tu, dia yang masuk buat selamba je. Kawan dia paling terus. Ustaz, kawan dia tunduk ni. Ustaz, dia tu membebel begitulah. Anak timbul zak naik nak marah. Timbul kita ni, dia sebut, tu imam tu satu, yang dia pun lewat juga. Tapi dia tu, mulut tu tak pandai nak jaga dia panggil. Patutnya nak masuk lift ni, bagi salam lah. Assalamualaikum, patutnya. Patutnya demikian. Tapi, jenis, tak jaga mulut ni macam mana? Orang yang tak jaga mulut. Bila begitu tu, popet dalam lift. Nak, kita pun dengar. Rasa nak sebut, ingat di tanah haram. Nak sebut je boleh tahan juga mulut makcik ni. Nak sebut demikian je kita. Tapi, mulut orang ni, dia macam-macam gaya. Dia tak mudah. Dalam hidup kita ni, kita berjumpa macam-macam kerenah manusia. Dalam keadaan tu, kalau kita tak boleh kawan,
dia naik terus. Mula kita ni, mula kita keluar suara-suara yang tak betul. Suara-suara yang tak terkawal dipanggil demikian. Sesuai pun orang panggil makcik bawang sekarang ni kan. Makcik bawang ni suka membawang lah tu. Istilah yang baru anak-anak muda kita semua.